Halo teman-teman pencinta Glonema. Ini yang kita tunggu-tunggu. Yang kemarin teman-teman, Bang datang dong ke kontes Aglonema Nasional. Hari ini adalah hari ketiga atau puncak kontes Aglonema Nusantara yang keempat ya, yang diselenggarakan di teras kota BSD Tangerang. Nah, ini kita mau cek nih pendaftar sudah selesai berapa pohon yang masuk. Mau nggak kita cek yuk? Ayo ikutin. Grogi sendirian biasa review ini harga. Oh, abang-abang Tangerang. Tangerang. Bang, bingung banget, Bang. Oke, bagian pendaftaran siapa? Bagian pendaftaran. Ini kelas juvenil. Oh, gitu beda-beda ya. Beda-beda dengan Mas siapa ini? Biasa, kita kan aja. Sering ketemu. Jadi pendaftarannya itu satu panitia satu ada berapa ini? Ada berapa kelas? 1 2 3 4 5 6 6 kelas. Berarti dari sana ya, dari sana. Boleh. Bentar. Halo. Bentar, lagi sibuk. Lagi sibuk. Dari abang enggak apa-apa. Abang aja yang megang kategori apa? Saya megang Bang sana. Kelas juvenil Greek Hybrid. Boleh di shoot. Kategori Greek Hybrid. Kelas juvenil. Sudah tutup apa masih buka pendaftaran? Sudah tutup sudah. Tadi Bang. Kurang ya, lebih berapa aja yang masuk? Di kita tadi kurang lebih 38 orang. Kurang lebih ya. Belum tempat teman-teman lain ya. Ini kan jadi per kategori ya. Iya, per kategori. Nah, karena memang ini baru banget ditutup, kita baru lihat boleh di shoot Bang sana. Ya. Panitia sepertinya lagi sibuk ya. Tuh. Oke. Bang sana. Bang sana sini Bang sana. Ini kelas apa ini? Oh. Kelas rumpun majemuk. Oh, baru close ya, jadi baru bisa istirahat ya. Iya, ini lagi kelaparan. Oh, lagi kelaparan. Oke. Oke, kategori Greek Hybrid kelas majemuk rumpun. Ada berapa orang tadi nih? Ada berapa orang? Kurang lebih yang masuk udah berapa? Kurang lebih. Banyak lah ya. Banyak. Ini untuk majemuk rumpun alhamdulillah banyak. Ya udah, ini sambil menunggu nanti penilaian istirahat dulu lagi pada istirahat. Oke, coba kita ke pojok Bang sana. Kita ke pojok. ini dia. Gimana maksudnya udah close untuk pendaftaran? Untuk pendaftaran sementara close ya karena waktu udah setengah satu ya. Kita lanjut penjurian. Penjurian kira-kira sampai jam berapa? Penjurian paling jam 4 harus sudah beres. Ya, dan nanti kita sekitar jam 2 kita adakan lelang. Oke, ya udah saya mau lihat kategori dulu nih. Okay. Mumpung masih ada di sini. Yuk. Ke pojok yuk, ke pojok. Kok enggak? Bapak dari tadi punya banget jadi apa Bapak? Apa? Bapak lagi sibuk banget lagi ngapain sih? Ini lagi ngamplopin juaranya. Oke. Iya, lagi ngamplopin gua yang juara 1 2 3. Karena kita ada harapan 1, harapan 2, harapan 3 sampai juara umumnya. Wah, ada. Luar biasa. Pokoknya ya. Banyak harapan, hadiah. Berupa uang itu hampir ratusan juta lah di sini. Luar biasa, ratusan juta. Ini tamunya dari hari pertama, kedua, ketiga ya seperti ini. Oke. Okay. Mantep Bang Sam. Coba saya mau lihat lanjut ke meja pendaftaran ya. Oke, Bang Sam. Okay. Amin. Udah saya bawa Bang. Mana? Hah? Mau banyak calon juara dong itu Bang. Dari door prize aja. Yeah. Bang Alvin megang apa nih Bang Alvin? Iya, saya megang juvenil Bang. Kelas juvenil. Kelas juvenil, udah gitu ini kelas yang paling banyak. Oh, paling rame. Paling rame Bang. Mas Ana, sok dong Bang Alvin. Saya aja jangan. Sesaat ini tinggal. Sesaat ini tinggal. Tinggal 3 malam okay. Bang. Jadi Bang Alvin tadi megang pendaftaran kategori kelas juvenil. Kelas juvenil Bang. Paling rame ya? Paling rame. Dari jam 9 sampai jam 12. Okay. Biaya pendaftaran tadi berapa Mas? Di 100 ribu Bang Alvin. 100 ribu Bang Sana, aduh. Full semuanya Bang. Ya udah. Alhamdulillah. Oke, berarti pendaftaran udah close. Nanti kita lanjut proses penjurian. Nanti juga ada lelang ya. Benar, abis ini kita ada lelang. Hiburan ada? Hiburan ada dong. Kayaknya terhibur banget. Ya udah, nanti kita lanjut lihat juri-juri penilaian ya. Oke, beres. Oke, yuk proses kita masih panjang. Yuk lanjut. Cus.
Oke, teman-teman, di tengah-tengah kesibukan penjurian, oke, saya dengan Bang siapa, maaf? Wawan. Bang Wawan, ya. Salam kenal ya. Oke. Dari mana? Dari Malang, mana, Wawan? Dari Malang. Salah satu juri aglonema dari Malang. Proses penjurian belum selesai. Loh. Kayaknya kritis banget nih. Ya, rata-rata kan apa? Sekarang sudah setara. Oh, gitu. Jadi, teman-teman peserta penataannya sudah setara kemampuannya. Jadi, memang kesulitannya ya di juri gitu. Bang, kalau ya. Sebagai juri ada bagiannya masing-masing enggak sih? Misalnya yang rumpun, yang juvenil. Kalau Bang megang yang apa? Sebenarnya enggak. Cuman karena kita memang kalau penjurian kan sebenarnya dijatah waktu. Oh, dijatah waktu. Jam segini harus selesai. Oh. Jadi kalau kita juga lihat kemungkinan peserta. Jadi kita butuh juri berapa? Itu biasanya nanti dibagi. Jadi dibaginya biasanya per kategori. Kategori umum sama kategori khusus. Kalau yang khusus ini kan Grand Hybrid. Ya. Ya, jadi itu jurinya sendiri, yang umum jurinya sendiri. Oke. Okay. Nah, tiap kategori itu harus 3 juri. Oh, saya baru mau tanya. Ya. Jadi setiap kategori 3 juri ya, teman-teman ya. Enggak boleh genap. Enggak boleh genap. Karena ini nanti kita Harus ganjil ya. Harus ganjil. Jadi tetap nanti dari 3 juri ini ada presentasi. Uh-huh. Dia kenapa dia memberi penilaian segini. Oh gitu. Ya. Jadi nggak ada pokoknya dinilai masuk rekap langsung keluar juara nggak bisa. Oh. Karena itu harus dipertanggungjawabkan juga. Jadi nanti pakainya apa, skor gitu? Skor, tetap skor. Skor. Luar biasa nih. Lagi? Biasanya kalau misalkan yang paling banyak kategori juvenil ya. Juvenil, memang juvenil paling mudah karena jumlah daunnya lebih sedikit. Bener bu, paling mudah. Maksudnya itu gimana? Kriteria penilaian apa aja? Satu ya, kriteria tajo ini performa, jadi penataan daun. Terus sudut kenaikan tangkai, terus putarannya daun juga, model roset apa enggak? Terus tampak atas, tampak 45 derajat sama tampak samping itu penilaian. Waduh. Nah, nanti aglo juga diputar. Gitu. Terus yang kedua, kesehatan. Kesehatan ya. Nah, kesehatan itu termasuk ada penyakit apa enggak? Ada bolong apa enggak? Oh, detail banget ya. Enggak. Detail banget terus, ya. Terus ujungnya itu kering enggak mandek. Itu ada sendiri. Oke. Okay. Nah, kalau teman-teman pemula seperti saya itu setiap kontes yang kami cari itu bukan itu tapi pot. Pot, kita nyari pot, padahal potnya jadi gini, penilaian pot gimana? Seiring apa, ini kan penilaian selalu dinamis ya, gitu, dinamis selalu berubah. Dulu, itu harus pot keramik dulu, ya betul. Tapi ternyata pot keramik ini nggak berkembang produksinya, terlalu terbatas ya. Sedangkan tanaman kita sangat banyak variasinya, jadi butuh ukuran yang lumayan banyak gitu. Benar. Akhirnya kebijakan kita pot plastik boleh, pot plastik sekarang juga bagus-bagus. Tapi nanti kalau kita pakai pot plastik, penilaian kita berkurang. Nah, itu enggak. Sudah ada di aturan. Aturan yang baru. Aturannya, yang baru. Tadi dibilang jadi, dinamis. Kita modifikasi lah aturannya. Jadi kita modifikasi. Kan memang harus ngikut zaman. Karena pot keramik nggak berkembang, modelnya juga ya itu-itu aja. Dimensi ukurannya juga ke aglo kurang mencukupi. Benar. Kadang ada aglo yang butuh tinggi sekian, lebar diameter sekian. Nggak tersedia di pot keramik. Nah, makanya pot plastik oke dengan penilaian yang sama. Berarti ini kabar baik ya? Iya. Itu nah, sudah dari tahun kemarin. Sudah dari tahun kemarin ya? Tapi kita masih takut nah, gitu. Takut. Kadang teman-teman dari DPC, kita kan nggak mungkin sosialisasi perseorangan. Benar. Nah, dari DPC mungkin kurang ke anggota-anggota kan kurang. Oke. Oke, terakhir ya, nih Bang Wawan nih. Kalau untuk yang kita lihat Bang sana boleh kesini kali ya Bang Wawan ya? Ya, oke. Kalau untuk aglonema rumpun ini, misalkan mau ikut nih, apakah bisa di grouping atau enggak? Enggak boleh. Harus anak? Harus, bukan anan ya. Apa? Jadi gini, bisa dari potong bonggol awal terus beranak banyak. Oh iya benar. Nah, itu boleh. Benar. Boleh. Pokoknya jangan grouping, satu tanaman pisah-pisah dijadikan satu itu enggak boleh. Berarti kalau ada yang tahu grouping di dis ya? Di dis. Betul. Dan itu kewenangan juri kalau ada yang mencurigakan. Iya. Bongkar itu kewenangannya juri. Oke, sip. Ya, gitu. Oke, Bang Wawan, lagi sibuk nih, dilanjut lagi. Makasih banyak untuk informasinya Sama-sama. Ya. Semoga informasinya memadai. Nih, makasih ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Cus! Beri tepuk tangan yang meriah! We'll be right back.
Dan sampai sekarang juga belum beredar di pasaran jagat raya Indonesia, itu belum beredar. Ya, itu aja ya. Ya, kita mau lihat. Ya, oke. Intinya masih limit edition. Iya. Ini incaran para kolektor ya. Betul. Oke, kita mulai aja OB100, MB100. Kita kasih murah-murah aja untuk yang tahu-tahu aja barang. Okay. Kita mulai ya. 3 2 1 1 juta rupiah, 5 juta rupiah. Siapa lagi? Kansa Putih. Yang tahu Kansa Putih, monggo. Limited edition di harga 5 juta rupiah. Kita kasih lihat sama yang ngebit luar biasa sekali, langsung di angka 5 juta rupiah. Ada lagi? Coba dikasih lihat lebih dahulu, muter lebih dahulu, muter. Kakaknya di bawah cantik. 5.500.000 rupiah. Berapa? 14? 15.500.000. 15.500.000 rupiah. Gak main-main dong, OB-nya 15.5. Ayo. Kansa Putih Limited Edition. Inceran para kolektor. Di harga 15.5 juta rupiah. Lanjut lawan. Lanjut lawan 15.5. Pokoknya nggak akan rugi karena baru beredar di pasaran Aglo Mema Mania. Harganya nggak main-main loh, 18.5. Ayo. 18.1. 18 juta. 18.1. Putih beneran nih Bang Lukman nih. Ayo. Keren banget. Siapa yang mau nambahin kolektor, harap merapat ke area panggung ya. Karena masih banyak lelangan-lelangan yang akan kita bayar. 18.1. Gimana? Kita kasih waktu mundur. 18.1. Biasanya kolektor ngebit-ngebitnya di belakang-belakang. Emang gitu ya? Ya, udah kita hitung mundur aja berarti. Keren banget kolektor ya. Ini. 10. 9. 18 juta. 18.1. 19. 19. 99 juta rupiah. Bang Lukman lagi nih, 19 juta rupiah. 19 juta rupiah. 8 rupiah. 7. 6. Dikasih lihat. Mau lihat dulu ya. 5. 19 juta terakhir. 4.
3 Kansa Putih, Pak. 2-1 Kita lanjut, apakah ada penampaknya? 41 okay. juta rupiah. Pucu Puring, mana Pucu Puring? Oke. Sultan Magelang mau melihat, Kak. Sultan Magelang mau melihat. Oke. 45 juta. Siapa? Pak Saiful, 45 juta. Pak Saiful, 45 juta. Next. Koleksi jangan saya registrasi Pak Ros, ada perlu minta bantuan. Posisi dia berapa? 45 juta Pak Saiful. Coba di Bos Alfian kemudian. Oke. Pak Lukman, Pak Lukman di bawah depan masih dikelilingi. Tadi berapa 45? 45 juta. Kayaknya langsung 50 deh ini deh. Kalau ini deh 45 juta satu-satunya baru beredar di Indonesia. Jadi kalau punya beruntung ya. Beruntung sekali. 45 juta rupiah. Satu-satunya di Indonesia. Berapa? 50 juta. Dunia apa? 70 juta rupiah.
Wow. Aglonema Goliath sama Goliath TV. Super Rare Item. Plus ya. Oke. Okay. Super Rare Item. 76 juta rupiah. 76 juta. Kita oper lagi 76 juta parangga. 76 juta rupiah. Oke. Okay. Masih kayaknya masih deh ya. Lanjut. Ini kolektor ini luar biasa banget di kontes nasional. Baru beredar dan keluar di Indonesia. Keren banget, coba dilihat lagi dunia apa-apa, jangan sampai mau kalah di 76 juta rupiah. Pokoknya bos-bos besar kalau dari siap aglo luar biasa. Tahun 10. Daun 10 plus. Siap berangkat Pak, siap diperbanyak di Magelang nanti. Sementara di angka 76. Golet putih. 76 juta. Betul. Keren banget sih, keren banget. Lanjut. 5. 4. 76 juta. 4. 76 siapa? 76 siapa? 76 ada? Ya. 76 ada? Ada. 76 posisi di 76. 3. Gimana dunia apa-apa 76 juta masih dunia apa-apa. Ada 76. Angkat tangan. Berapa 76? Angkat tangan tidak. Dilihat berarti 3 2 1 76. Di mantap, luar biasa. Diambil gambarnya Bang Samsudin. 76 juta parangga. Mantap. Keren banget, enggak ada ruginya punya ini ya, Kak ya. Satu-satunya di Indonesia. Di harga 76 juta rupiah. 16 juta rupiah. Wah, wow, luar biasa. Rinjani Putih 16 juta. Nah, mungkin masih keliling. Kolektor belum ada nyaut. Sepertinya Pak Guru saya pun langsung jatuh cinta. Tatapan pertamanya tajam banget. 16 juta rupiah. Sepertinya lagi enak dipotong berapa nih? Kayaknya kembali lagi. Iya. Potong berapa nih? Oke. 16 juta terakhir. 16 juta. Lanjut. Ayo, posisi masih di 16 juta. Masih sangat jauh banget. Karena masih baru satu-satunya di Indonesia ya. Rinjani Putih. Rinjani. Masih sangat jauh. Aglo satu-satunya dan langka Pak. Pak. 16 juta terakhir. 17 juta rupiah. Monggo dikelilingi ke tengah. 18 juta rupiah Pak Glone Mamat. Om Beni. Om Beni 18 juta. 18 juta. 20 juta rupiah. Oke. 20 juta. Rinjani Putih. Baru rilis. Baru beredar di dunia peraglonemaan. 20 juta. Iya. Duitnya masih banyak katanya. Ayo. Lanjut. Berapa? 20. Mulai pertarungan kolektor 22 di sini di depan berapa ini 22? 25. 25 juta rupiah. Siapa ini yang ini enggak ada obat emang magelang ini. 25 juta rupiah. Rinjani Putih, rare item. Ayo, rare item dan baru beredar di dunia peraglonemaan dan baru dirilis, dikeluarkan. Monggo. Ada yang mau nambahin? Oke,
Om Oyo. 28.100.000 rupiah. Kolektor-kolektor luar biasa ini nggak mau kalah. Sementara di angka 28.100.000 luar biasa banget. Next ada lagi 28.2 juta rupiah. Koma tiga langsung di apa apa? Koma tiga 28.3 juta rupiah. 30 juta rupiah. Main 30 juta rupiah. 30 juta rupiah. Ayo Barangga, keren banget. Rizani Putih baru dirilis dan baru ada. 30 juta, kasih lihat kak, coba kak, sama yang nawar 30 juta kak, di depan kak, biar lebih marem ya, apa bahasa Indonesia marem ini, biar gak penasaran, di angka 30 juta rupiah. Oke, setelah ini nanti kita door prize ya, door prize akan kita bagikan. Lanjut door prize ya, karena kita punya banyak banget hadiah. Betul. Yang perlu dibagikan ya, ya. Benar banget. Ya. Kita hitung mundur 5 4 37,5 37,5 juta rupiah. Ada lagi 5 4 Entar dulu, oke. Kasih lihat kak, masih mikir 37,5 masih oke nggak ya? Kayaknya oke deh. 40 juga masih oke pak. 100 juga oke pak. Kayaknya sih seperti itu kolektor. 37,5 5 39 30 berapa? 39 39 juta rupiah. Keren banget, tepuk tangan dong. 39 juta rupiah. Luar biasa. Lihat perbedaan yang sengit antara kedua kolektor. Di angka 50 juta rupiah. Bapak dan nyerah, udah 50 juta gimana? Oh, mengalah. Keren banget, 50 juta rupiah. Dua kolektor yang adu gagasan, adu gengsi di 50 juta rupiah. 3, 2, 1 50 juta rupiah. Keren banget.
udah gue ngondel gini naik sepeda listrik nih. Coba disamakan apa, Pak? Betul kan? Iya, betul. Gua mau nyalain sepeda listrik. Sepeda listriknya di sana. Iya. Saya mobilnya. Saya jet tempurnya. Ya, siap 1 2. Aduh, senang banget. Sip, cakep, udah. Untuk para peserta kontes Agung 5 Nusantara ketiga nasional, perhatikan nomornya ya. Ini hadiah door press sepeda motor Beat. Sebentar Pak Oleh. Dipersiapkan nomornya, dilihat dulu kalau belum dihafal. Sebentar. Ini kita menyebutkan hanya sekali. Sekali, hitungan 3 kali, enggak maju, langsung batal. Langsung hangus. Berarti itu nomor yang kedua kita panggil lagi. Ya. Kita mulai hitungan yang 9 nomor ini. Nomor 17 kategori juvenil, nama owner Ade Arizona. Nomor kiri. Ada. 1. Dua. Tadi pedalnya sekarang dapat motor. Wah, aduh, mendapat sepeda listrik, dapat motor pula. Wah, isinya bagus banget. Berikan dikit, berikan dikit. Berikan dikit. Ya, video dong. Iya. Sini, 1, 2, 3. Oke teman-teman, jadi selain ada kontes Aglonema, di sini juga ada bazar ya. Nah ini salah satunya bazar punya Bu siapa ini? Bulevina. Oh, Bulevina ini Bogor. Oh iya, mamanya Gemoy. Oh iya. Kayak pernah kenal kita ya? Iya pernah kenal ya. Oke, lagi sedang apa ya, transaksi? Kita lagi melayani customer dulu nih. Oke. Ada yang mau transaksi, situ juga masih ada yang lihat-lihat. Ya, boleh tapi bang, udah ada labelnya, ada itu, ada nama, ada harga. Jadi. Oke. Ya sementara biar lihat dulu. Jadi di sini Bu Levina menawarkan apa? Sajian-sajian yang apa? Menarik, ekonomis atau jarang? Ya, pokoknya sih highlight kita di hybrid Pak Barley ya, sama spesies. Kalau yang hybrid lain mungkin orang udah punya. Nah yang penting kita size ekonomis nih GH, banyak yang lihat ya. Okay. Aja sih ya, kalau yang lain-lain kan mungkin punya tanaman cakep-cakep begitu ya. Oke, okay. Saya boleh ketemu wawancara pembeli sebentar ya. Ya. Halo mas ya, lagi sibuk nggak? Oh, lagi lihat-lihat apa mas? Ya saya lagi lihat-lihat babyan. Boleh dipegang maaf. Oke. Okay, dengan mas siapa? Saya Gunawan. Gunan, maaf bang, saya dari sini saja boleh, backlight soalnya. Oke, Mas Gunawan, maaf Mas, di sini aja Mas. Oke. Biar apa ya, ini kan pameran ini jarang kalau backlight kan nggak bagus ya. Jadi Mas Gunawan nih lagi lihat-lihat apa nih di bazarnya, standnya Bu Levina? Iya, kebetulan ini kan ada dari biji rotundum ya. Oh, iya. Tertarik ya? Iya. Karena kan jarang sekali rotundum saya dapat yang lihat dari biji. Okay. Bijinya kan dari spek. Bener. Atau dari anak. Kan? Bener. Ini tadi saya lihat ini lagi apa? Oh. Ada yang tertarik? Oh iya, ini tadi. Boleh saya bantu? Boleh ya? Oleh-oleh. Tadi dari daerah mana Mas Gunawan? Enggak, saya dari Bogor juga sebenarnya. Dari Bogor juga. Gitu. Oleh-olehnya Golden Hope, guys. Di standnya Ibu Levina. Mantap. Ya udah, dipilih-pilih lagi ya. Oke, siap. Oke. Nanti kita lihat stand yang lain. Maaf ya. Saya mau lihat yang ada di Bu Levina ya. Boleh bang sana, di sini. Ada media tanam juga. Boleh dipegang Bu Lev. Ya, nih kita kontes. Hari ini kan kontes. Ya. Ini kayak saya kontes di meja sendiri. Kontes di meja sendiri ya. Satu juara dua udah ada. Iya, tuh. Keren. Ya, kalau ini kan apa namanya, kontes ini atau bazar ini kan hanya sementara. Ini hari ini hari terakhir ya. Jadi bagi teman-teman yang mau berlanjut tanya-tanya Bu Levina, karena banyak barang yang unik di sini menawarkan hybrid lokal.
dari Om Barli. Ya. Terus juga ya pokoknya ada media tanam dan lain-lain. WhatsApp aja ya. Ya. Nomornya berapa Bu Lev? 0818-09-10-11-70. Oke, kita main ke teman-teman yang lain yuk. Ke stand yang lain yuk. Cus. Oke teman-teman, kita kelilingi yuk, kita cuci mata ke bazar, ke stand-stand yang ada di Kontes Aglonema Nusantara 4. Yuk. Apa saya sama Ali? Boleh, permisi. Mau nyalo ya? Ayo, saya mau nyalo. Masih pin orang. Nyalo. Kita mau lihat ini di stand apa bazarnya? Ini stand Mas Halim. Mas Halim, ada Kak Ayu. Iya, silakan. Ada Kak Santos. Kok ini bintang-bintang Aglonema semua? Ada ini lovers. Ambil lovers. Oke, kita mau keliling stand. Tadi kan udah ke Bu Levina, sekarang tetangganya Bu Levina nih. Ini nama standnya apa? Nama bazarnya, stand dari bazar. Bazarnya ini ada tiga ya. Collaboration of Aglonema. Oke. Berarti kalau collaboration, iya, kolaborasi ya? Kolaborasi, banyak. Bersama teman-teman apa? Bersama Graha. Iya, kita. Oke, pastinya menjual produk-produk Aglonema, mulai dari baby remaja. Remaja semuanya ada ya. Pokoknya ya seperti biasa pokoknya. Kita teman-teman Aglonema kita kumpul di sini. Ih, ada Asri. Tuh, cakep-cakep banget ya. Cakep-cakep banget. Enak banget nih. Gip. Cuci mata Gana. Nih. Ada yang rerer. Jadi ekonomisan, collection semua ada? Ada semuanya. Di apa namanya, di collaboration di of Aglonema ya. Kebetulan ini hari terakhir. Hari terakhir. Jadi kalau teman-teman mau lanjut, bisa datang aja deh. Datang aja dah. Ini ke Alim Desuri, terus ke Fadli, Priyat Nambuy, dan lain-lain. Kita geser boleh ke tetangga? Boleh. Gimana hari ini? Meriah banget. Meriah banget, alhamdulillah. Sehat ya. Mas Halim keren banget deh. Saya boleh pinjam lagi nih ya. Boleh dah. Lanjut ya Mas Halim. Lanjut, sehat-sehat ya. Kanan ditinggal. Tinggal. Ayo udah. Kita boleh ke geser yuk. Mas, misi Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ada orang enggak Mas? Lagi toko tutup udah malam. Ini tinggi banget. Tinggi banget. Biar barang enggak? Kayaknya baju kita ketukar. Gue XL sih. Ini XL juga. Gue XL ini. Ucet. Di, ini nama standnya apa bintang? Biasa kita. Aglonema Red. Aglonema Red aja. Okay. Referensi Aglonema. Maju, banyak banget baby koleksi. Boleh kali owner masuk. Owner di luar aja. Enggak, lu aja deh. Hah? Lu aja masuk. Oh gitu. Boleh ya? Boleh. Jadi Aglonema Red ini keren nih. Jadi kan kalau kita beli Aglonema, pasti inceran kita kan Aglonema koleksi ya. Tapi kan tahu sendiri harganya mahal-mahal. Tapi di Aglonema Red banyak yang... Boleh jualan gak sih? Ekonomis. Hah? Boleh jualan gak sih? Boleh lah. Boleh jualan? Jualan apaan? Ini andalannya. Ini apaan? Rosalina. Bahasana kayaknya ada matahari deh. Di mana nih? Rosalina. Hati-hati bahasana di bawah tuh. Ini kebanggaan. Aglonema Red atau Bang Bintang. Iya, Bang Bintang. Awalnya anak samping, Bang. Awalnya anak samping? Iya. Kok bisa tumbuh dua? Ya kan emang anak samping. Emaknya mana induknya? Ada. Oh, ditarik gitu. Iya, dong. Ih, cakep banget ini. Mahal nih. Lelang aja nih. Jangan. Ayah. Misalkan teman-teman nih, ini kan terakhir ya. Bazar terakhir kan 3 hari ya. Ini bazar terakhir. Dari Jumat sampai Minggu. Dan kalau mau berlanjut nih, coba sampel aja kasih satu harga berapa ini? 5 juta ya. 5 juta. Kalau mau berlanjut WA aja Bang Bintang di nomor berapa? 0851-5670-2614. Oke. Kalau nggak tahu WA saya. Iya, boleh. Ntar saya kasih tahu. Samsudinda dicaloin. Ya. Mau nanya baby-baby berlanjut di WA aja Bang Bintang ya. Saya mau menyapa teman-teman. Audio, Boy. Audio. Oh iya, audio. Kok audio saya nggak dibagi? Nggak apa-apa, gua aja ikut enggak sih? Ini nggak ada yang nungguin ntar. Tadi omelin loh. Saya mau ke depan ya. Oke, kita ke stand berikutnya. Oke. Wow, ini teman-teman kita jauh banget nih dari luar Tangerang. Oh, Teh Rane. Oke. Amani Jungle hadir di Tangerang, boleh dibantu pegang. Wow, luar biasa. Jauh banget mainnya Teh. Iya dong. Wow. Main dong, enggak di kandang mulu. Iya benar-benar ya, refreshing ya. Tapi sayang ini hari terakhir ya Teh ya. Kemarin bazar 3 hari gimana? Seru banget, rame. Karena memang aduh, kita, luar biasa koleksiannya. Anda dikeluarin semua. Maaf, ini kopi.
Oke, okay. Teh kebanyakan pengunjung nyarinya yang gimana sih kalau di bazar kontes nasional ini? Kebetulan kan ini variatif ya pengunjungnya aja yang nyari murah-murah. Ada yang nanyain keranjang promo. Walah, bau. Ketinggalan keranjangnya. Nanti aja itu mah di YouTube ya keranjang promo ya. Jadi kebetulan kita lagi bawa yang koleksian, yang rare-rare, yang mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum lihat langsung. Bener. Ya. Jadi kita kasih lihat nih. Keren-keren banget. Udah gitu ditampilkan dengan size-size yang remaja ada. Oke, kan biasa kalau yang gede-gede mungkin harganya lumayan. Nah, di size-size remaja banyak, ekonomisnya juga ada. Tapi kalau teman-teman mau berlanjut, langsung aja kontak Amani Jungle. Nomor nggak apa-apa kali, Teh? Nomornya seperti biasa di admin 0812-8067-252. Oke. Sama Amani Jungle. Ya. Follow. Bener-bener kalau mau lebih detail tanya saya, tapi tiap bulan kita rutin kok kunjungan ke Bogor. Iya, kok biar dapat promo keranjang. Iya, itu yang dicari-cari. Oke, okay. Ya, masih semangat nih Bang, masih semangat banget sampai malam. Kita mau ke sebelah lagi, Teh. Okay. Makasih ya waktunya ya. Sama-sama. Dadah. Kok udah ada, yuk pas sana ke sebelah yuk, bergeser. Wow, ada kru baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini tumen di sini. Salaman dulu. Biasanya di masjid. Mana-mana saya ada. Imam, Mas Imam. Mas Imam dan Mas Apron, perwakilan dari lah saya dong ownernya. Udin Nagone. Samsudin. Dari dulu gitu terus ya. Pokoknya nih, kalau di aglonema banyak aglonema jumbo ya. Ini ada yang beda ini apa itu? Ini ada cangkir ya. Cangkir. Waduh. Cangkir bah sana nih itu cangkir. Mug ya. Ini dijual. Dijual. Berapa nak? 30 ribu. Oh, 50 ribu ya. Oke, okay. Ini kan bazar terakhir nih. Kalau teman-teman mau beli aglonema ya, terus cangkir atau mug, terus buku-buku ini masih bisa berlanjut gak sih? Bisa. Bisa, berarti WA aja admin Udin Aglonema ya. Mas Apron apa nomornya Udin Aglonema? Berapa? Mika kan di sini. Bentar. Bersendiri tuh. Oh ya udah, nomornya enggak apa-apa, perwakilan kan bisa kan? Berapa nomornya kalau mau order? 0852-131-65322. Oke, perwakilan Bang Apron aja. Oke. Apa tuh? Nomor rekeningnya. Aduh, ntar kalau udah deal. Oke, okay. Ini yang lagi apa nih? Andalan penjualannya apa? Ini lagi terlantar. Oh iya, kesian biar. Oke, okay. Kita bergeser. Makasih ya. Iya. Makasih. Abis ini bongkar panggung. Siap. Bergeser yuk. Oke. Kita lanjut. Ada yang lagi transaksi, boleh di-shoot aja. Kayaknya luar biasa dari Saiful Nursery, boleh di-shoot Bang sana. Dari Saiful Nursery. Ya, kebetulan Saiful Nursery ini ketua, Pak Saifulnya ketua pelaksana kontes aglonema Nusantara yang keempat. Lagi lelah banget lagi tidur di depan. Iya, sebentar. Oke, ya. Sip. Kita lihat stoknya dulu Bang sana. Dari Saiful Nursery. Udah. Gorengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk amat. Iya. Laris iya. Manis. Alhamdulillah. Abis ya. Aduh. Pak Saipulnya lagi kelelahan di depan. Ya, jadi Saiful Nursery yang jaga standnya. Mualim. Dengan Mas Mualim. Nah. Saya lihat ramai banget ini. Ya, karena memang banyak ini ya menjualkan aglonema apa? Size. Ini baru boleh bantu angkat nggak nih? Ini saya kalau main ke kandangnya nggak ada nih. Ini spesial kontes nih diadain. Betul. Meo Barkocin cahaya ya. Kandang jarang. Pas di ini kita bawain yang cakep-cakep. Betul. Yang pastinya juga ada babyan, yang lokalan, yang harganya terjangkau gitu. Terjangkau ya. Betul. Best seller banget. Ini berapaan sih satu? Di 285. 285. Kita nanya yang saya pengen tahu aja. Oke. Cocomis. Cocomis ada tuh. Oh. Ada stok menipis gitu.
menipis stoknya nih. Jualan gorengan juga. Buat panitia nggak apa-apa gorengan. Tuh Cocomis best seller banget di sini. Kita bawa hampir 100 pack, tinggal dikit. Tinggal dikit. Bagus. Karena kan hari ini kan bongkaran, ya, jadi nggak apa-apa. Jadi nggak berat lagi bawanya. Ya betul betul. Biar nggak terlalu lama ntar lagi. Bener. Oke, jadi lengkap banget sih kalau saya lihat di sini ada aglonema, ada media tanam, ada pupuk ya, ya Mas Mualim ya. Ada yang kelaparan boleh di shoot, ada yang kelaparan. Ini panitia kita, panitia seksi repot. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau berlanjut bisa WA aja perwakilan dari Saiful Nusri ya. Bersama Mas Mualim, nomornya berapa sih Mas? Di 0813-2564-5331. Oke. Kita biasa kunjungan 2 bulan atau 3 bulan ya, ya karena memang dari Saiful Nusri mengutamakan tanian-tanian aglonema lokal. Iya betul. Jadi kita siap liputan kalau tanian udah siap, udah bener. Banyak, udah siap dijualkan. Sekalipun imporan itu dilokalin 2-3 bulan. Ya, kita adaptasikan dulu, kita ganti metannya, metan lokal kita langsung. Ntar kalau udah siap, udah nggak ada yang sakit-sakit lagi, baru kita jual. Maka itu nggak bisa tiap bulan sekali karena memang dirawat dulu kalau ya, tanaman di Saiful Nursery. Jadi langsung aja di WhatsApp ya. Oke, makasih banyak ya, Mas Mualim. Ya, oke, semangat terus. Yuk kita lanjut lagi. Cus. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Wow, rame banget nih. Ini promonya gede-gedean tuh Bang Sana. Bang Sana maju deh. Kasih tahu teman-teman tuh. Best seller banget. Promo media tanam 15.000, promo aglonema 100.000 dapat 4, promo 100.000 dapat 4, luar biasa. Jadi penasaran ini nurserinya, nurseri siapa ya? Coba kita intip ownernya. Halo Eyang. Eyang, baik kabar? Oke. Wah, ini saya kayak kenal ini. Kok Bapak ada di sini, Pak? Saya di mana-mana. Oh, di mana-mana. Perasaan baru tayang, Pak. Aa Rapi. Kayak kenal. Chat, Bang. Ntar kan kita mau main tanggal 17. Oh, iya. Oke, kita mampir di stannya RNF. Rapi Nursery Flora. Kalau tadi saya keliling semuanya, ini promonya paling keren. Waduh, langsung. Bang. Itu di depan beda ya? Sama kan? Kita. Oh, gitu. Iya. Ada yang ekonomisan, yang gedean. Jadi nih, pembeli enak nih, nggak perlu nanya nih. Wah, harga terjangkau. Iya. Soalnya kan yang datang sini juga nggak semua juga tahu aglonema. Bener. Perkenalan. Yang murah, Bang. Oh, bener. Gitu, Bang. Menyebarkan virus kebaikan dulu nih. Betul. Pertama virus kan dari Snowet, Dut Anja. Lama-lama lihat kontes, cakep meningkat ya. Kayak kita dah, kayak kita. Mulai dulu saya main ke kadang Bang Rapi. Iya. Bang Rapi ini apa? Stasoren? Wow! Ini yang Bang Rapi. Paulina? Wow! aduh. Jadi itu dulu ya. Bener. Keren. Kita perkenalan juga. Bener-bener. Kita jadi ngasih apa namanya untuk media tanam juga promo, Bang. Karena biar apa ya, biar orang-orang juga semangat, pertumbuhan tanamannya juga bagus. Bener banget. Dan Bang Rapi memang terkenal dengan taniannya, ekonomisnya, karena kandangnya gede banget tuh di BST kayaknya. Ini nursery terdekat dah. Bukan nursery. Stand terdekat dari rumah. 3 menit ya? 3 menit, Bang. 3 menit. Belakang situ doang. Iya. Jadi bagi teman-teman ini kan apa namanya bazar terakhir. Kalau mau berlanjut, langsung aja main ke kandang RNF ya. Iya. Nomornya berapa sih, Bang? Di nomor WA 0811-611-0432. Ya, kalau mau tanya saya juga nggak apa-apa. Ada di Maps-nya Rapi Nursery Flora, pokoknya ada. Makasih ya. Makasih banyak, Bang. Udah mampir ini. Saya mau ke depan dulu ya. Oke. Halo. Dengan Mbak siapa? Fia. Salam kenal. Iya. Mbak Fia dari perwakilan? Atiras Garden. Oke, salah satu stand yang meramaikan kontes aglonema keempat ya. Oke, Mbak boleh bantu pegang untuk mic-nya. Menawarkan apa sih dari Atiras Garden ini? Aglonema? Ada. Semua jenis harga? Mulai dari ekonomi sampai yang koleksian ada? Ada. Boleh di shoot Bang Sana. Oke, mengutamakan ini ya. Tanian lokal ya. Siap. Tuh. Ya. Tuh, karena ini kalau imporan nggak kayak gini, ini tanian bonggol roset tuh. Iya, udah.
pertanian banget pokoknya, Mas. Mantap. Seperti Asri juga ada yang ekonomisan. Gitu. Ada Nikita tuh. Ada Nikita yang rare item. Iya. Ini teman-teman oh, itu. Ya. Oke. Okay. Ih, ada yang lucu boleh enggak tuh yang mangkok itu? Mbak. Dengan siapa tadi? Mbak Via ya? Iya. Mbak Via enggak pakai valen kan? Enggak. Ih, ini mangkok banget nih. Ya. Berapa duit itu ditanya? Berapa? Katanya tadi nggak boleh nanya-nanya harga, sekarang kameramen penasaran. Kemarin kameramen penasaran. Mbak Fia, emang ini ada harganya? Ada. Berapa Mbak Fia? Udah kasih murah aja di 1.500.000. 1.500.000. Ini mangkok rare item ya. Oke. Dari samping boleh? Tuh. Kameramen penasaran. Iya, nanya harga dia. Oke. Jadi kalau kameramen penasaran, biasanya teman-teman yang lain juga pada penasaran. Yes, kalau penasaran mau berlanjut langsung aja nanti di admin dari Atiras Garden. Nomor WA-nya apa enggak sih Mbak Via? Apa? Boleh bantu sebutin? Boleh bantu mic-nya? Oh iya. Berapa nomor WA-nya untuk berlanjut nanti? Di karena di 0856-6947-7317. Oke, teman-teman bisa WA aja ke situ karena ini bazar terakhir. Jadi nanti balik ke kandang lagi ya, di Atiras Garden yang beralamat di Garden. Oke, nggak jauh dari Ion Mall ya? Iya, nggak jauh. Ada di Citra Garden, deket. Nggak jauh dari Ion Mall, oke. Okay. Eh, teman-teman, bentar nih, ada Bang Ocimnya. Dari mana aja saya cari-cari? Oh, dari sana panggung. Dari panggung. Nonton ini ya, girl band ya? Iya. Begini-gini tadi ya di depan. Oke, okay. Ada yang unik nggak yang paling beda dari stand yang ada di bazar kontes aglonema ini? Ada, Bang. Yang orang-orang pada nggak punya? Ada. Yakin? Yakin. Coba angkat. Wow, keren kan? Keren, gede banget ini. Warnanya, seratnya. Oh. Saya belum pernah lihat ini. Pertama megang juga. Indonesia Hybrid. Indonesia Hybrid. Silangannya Om Barli. Wow, silangan Om Barli. Udah ada namanya belum? Udah. Apa? Ratu Kali Nyamat. Ratu Kali Nyamat. Nyamat. Pahlawan. Wow, nama pahlawan ya. Ratu Kali Nyamat tuh, nih. Gede, sesnya. Keren banget nih tuh. Hybrid lokal atau Indonesia. Oke, masih super rare item ya? Ya, super. Udah ada 10 ini. Kayak yang punya itu 4 kolektor. Baru 4 aja. Termasuk kita. Termasuk iya. Iya. Jadi belum nyampe 10 nih, teman-teman. 5. 5 ya? Dia babian, okay. Babiannya. Berarti super rare item karena iya, belum mencapai 10, baru 5 kurang lebihnya ya. 5 yang punya. Tapi kalau kayak gini ada kisaran harga enggak sih, Bang Ocim? Kalau apa japri-japri harga, aja? Apa mau ditaniin? Aku jualnya kecil anakan 5.300.000. 5.300.000. Berarti kalau yang segede gini bisa 3 kali lipat gitu kurang lebihnya. Ini harganya tak kasih. Ini original. Original. Aku kasih di 13 juta. 13 juta rupiah. Maksudnya original gimana? Ini apa namanya? Bongola utuh. Enggak, batangnya panjang dari anak samping. Oh, dari anak samping. Ini bisa langsung ditanam. Masih ori ya? Di harga 13 juta. 13 juta aja. 13 juta rupiah ratu. Betul. Ratu lagi. Ratu Kali Nyamat. Ratu Kali Nyamat. Oke, sip. Keren banget kita. Kalau nggak kesini nggak ketemu nih. Nanti kita main lagi ya ke kandang ya. Oke, makasih ya Bang Ocim ya. Oke, yuk. Lanjut yuk, cus. Kami para aglonema lovers atau youtuber dari aglonema Indonesia mengucapkan selamat untuk DPC Asa Tangerang dengan menyelenggarakan acara kontes nasional di hari ketiga ini. Acaranya sukses, terus udah gitu dengan acara yang meriah bisa dihadiri dari semua kalangan, dan terima kasih banyak untuk semua aglonema-aglonema yang ada di seluruh Indonesia yang telah hadir di acara hari ini. Terima kasih, kami para aglonema lovers atau youtuber Indonesia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu datang di setiap acara kontes nasional yang diadakan selalu di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Like, comment, share, dan subscribe.